Jobs pulls out a full written expression in it. Let's start. Untuk nomor 26 ini kita lihat pilihan A, despite. Despite adalah preposition. Nah, terdapat beberapa pola yang muncul setelah preposition. Salah satunya adalah noun atau noun phrase. The turmoil adalah noun. Oleh karena itu, penggunaan despite masih benar. Pilihan C, attracted. Attracted berasal dari kata dasar attract. Attract adalah verb. Attracted adalah past simple verb atau kata kerja bentuk kedua. Kalau kita lihat subjeknya, subjeknya adalah noun phrase dari the relative new game. Ini adalah subjek. Game sebagai head noun merupakan singular subjek. Untuk penggunaan past simple verb, Subjeknya bisa dalam jumlah singular, tunggal, atau plural. Oleh karena itu, "attracted" masih benar. Pilihan D: numbers. Numbers adalah noun, lebih tepatnya countable noun. Salah satu ciri countable noun adalah bahwa noun tersebut harus diketahui jumlahnya. Dalam hal ini, numbers memiliki jumlah yang banyak atau plural. Yang bisa kita lihat dari akhiran huruf S, yang menunjukkan bahwa suatu noun akan berjumlah banyak, jamak, atau plural. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Relative adalah adjective, lalu new adalah adjective, dan game adalah noun. Dalam pola word order. Atau urutan kata untuk noun phrase. Beberapa kata yang bisa muncul sebelum noun adalah adjective, dan yang muncul sebelum adjective seharusnya bukan adjective kembali, tapi adverb. Dalam teorinya, adverb ini menjelaskan adjective setelahnya, dan adjective tersebut menjelaskan noun. Oleh karena itu relatif ini sebagai adjective perlu diubah menjadi adverb. Adverb dari relative adalah relatively. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 27. Untuk nomor 27, kita lihat pilihan A. A adalah conjunction atau connector. Penggunaan conjunction who aturannya perlu muncul setelah noun. Anyone adalah noun. Oleh karena itu, conjunction who sudah tepat. Selain itu, who merujuk pada noun yang merupakan manusia. Anyone merujuk pada noun manusia dalam pola tersebut, penggunaan "who" dan conjunction lainnya yang berada dalam kategori adjective clause itu seringkali berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek. Oleh karena itu, yang akan muncul setelah "who" adalah verb, "takes" adalah verb takes memiliki penambahan s. Apabila suatu verb memiliki tambahan s, maka verb tersebut adalah singular verb atau kata kerja tunggal. Karena dalam adjective clause verb akan menjadi singular atau plural tergantung dari noun yang muncul sebelum connector atau conjunction di sini yang muncul sebelum connector atau conjunction who adalah anyone anyone adalah singular noun oleh karena itu penggunaan takes sudah benar kita lihat pilihan d a series kalau kita perhatikan penggunaan artikel e memang merujuk atau akan membuat noun setelahnya berjumlah satu atau singular karena e adalah artikel yang menunjukkan jumlah satu untuk singular noun. Nah, apakah series adalah singular noun? Ternyata iya, series adalah kata dasar. Akhiran es di sana bukan menunjukkan bahwa noun tersebut berjumlah banyak atau plural. Series memang merupakan kata dasar yang arti dalam bahasa Indonesia adalah seri. Sekumpulan hal yang sama. Oleh karena itu, D masih benar. Jawabannya adalah C, RS. RS adalah pola kalimat pasif. Penggunaan R adalah B, lalu S adalah verb 3, dan salah satu ciri kalimat pasif adalah setelah verb 3 akan muncul preposition dalam hal ini to adalah preposition. Lalu mana yang kurang tepat dari pilihan C ini? Ternyata penggunaan be verb are itu tidak tepat. Are merujuk pada plural be verb. Sedangkan yang sudah kita bahas sebelumnya, noun yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ini adalah anyone. Anyone berfungsi sebagai singular noun. Oleh karena itu, "are" di sini perlu kita ubah menjadi singular be verb, yaitu "is". Nah, kenapa "anyone" dianggap sebagai singular noun? Sebenarnya ada beberapa ciri, salah satunya adalah penggunaan "any". Ciri-ciri lainnya saya ajarkan di AP Academy. let's go to number 28 Kita lihat pilihan A. Included. Included ternyata adalah verb. Lebih tepatnya past simple verb atau kata kerja bentuk kedua. Subjek dari kalimat ini adalah Alexander Hamilton's Financial Program. Untuk melihat singular atau plural suatu subjek, kita perlu melihat head noun atau noun yang berada di paling kanan noun phrase Dalam hal ini, program adalah head noun. Program dalam hal ini singular. Dan verb 2 bisa dipakai atau berpasangan dengan singular atau plural noun. Oleh karena itu, A masih tepat. Pilihan B, central, central adalah adjective. Dalam aturan word order Apabila dalam suatu phrase terdapat adjective, maka hal yang muncul setelah adjective haruslah noun. Bank adalah noun. Oleh karena itu, central masih tepat karena central sebagai adjective menjelaskan bank yang merupakan noun. Kita lihat pilihan D: currency akhiran y. Dalam beberapa kata, menunjukkan bahwa kata tersebut adalah noun. Di sini kita melihat the currency muncul setelah preposition of. Salah satu pola yang muncul setelah preposition adalah adanya noun. Oleh karena itu, the currency masih benar. Ciri-ciri bentuk kata, atau word forms, atau part of speech yang dipakai tanpa harus melihat kamus adalah dengan melihat akhiran huruf kata tersebut. Kita lihat pilihan C, regulation of. Regulation di sini tidak tepat. Hal ini dikarenakan yang muncul sebelum regulation adalah coordinate conjunction N. Seperti biasa, coordinate conjunction seperti N, OR, BUT, dan lain sebagainya harus memastikan bahwa kata atau frasa atau kalimat yang muncul sebelum dan setelahnya harus memiliki struktur yang sama. Regulation adalah noun. Namun, kata-kata sebelum N tersebut dalam hal ini disebut sebagai parallel structure, bukanlah noun, tapi verb karena parallel structure ini bermula dari to serve. To serve adalah to plus infinitive atau penggunaan preposition to yang akan memunculkan kata kerja dasar setelahnya. Kenapa bisa kita simpulkan bahwa bentuk paralelnya adalah to plus infinitive? Karena setelahnya muncul provide. Provide adalah kata kerja dasar yang masih memiliki struktur yang sama dengan serve. Oleh karena itu, regulation di sini seharusnya berbentuk verb bukan berbentuk noun dikarenakan adanya bentuk paralel yang dimulai dari to serve oleh karena itu regulation di sini harus diubah menjadi verb atau base verb atau infinitive regulate pada awalnya parallel structure ini sebenarnya memiliki preposition to di semua kata kerja tersebut to serve to provide dan to regulate Namun dalam aturannya apabila kita memakai preposition di awal maka preposition yang lainnya dalam bentuk parallel structure itu bisa dihilangkan cukup diwakili dengan satu preposition yang muncul di awal Dalam hal ini preposition to oleh karena itu, jawabannya adalah regulate dan of dalam regulation of juga dihilangkan. Oleh karena itu, jawabannya hanyalah regulate. Let's go to number 29. Kita lihat pilihan D. On New Year's morning. New Year adalah noun, lalu morning juga adalah noun. Apabila kita menemukan dua noun yang berbeda, lalu kita ingin dampingkan noun yang berbeda tersebut, salah satu caranya adalah dengan menggunakan apostrof 's yang menunjukkan kepemilikan dari satu noun dengan noun yang lainnya. Dalam hal ini, morning dimiliki oleh New Year, pagi di tahun baru. Pilihan C, on, sebagai preposition, salah satu pola yang bisa muncul setelah preposition adalah adanya noun atau noun phrase. New Year's morning adalah noun phrase atau rangkaian kata dengan head noun. Oleh karena itu, penggunaan preposition on masih benar. Karena selain penjelasan tersebut, on adalah preposition yang dipakai untuk menjelaskan atau menunjukkan keterangan waktu. Dalam hal ini, keterangan waktunya adalah morning. Pilihan B, sponsorship, adalah noun. Dalam hal ini, noun tersebut berfungsi sebagai objek. Objek akan muncul setelah verb. Has started adalah verb. Oleh karena itu, sponsorship sebagai noun akan berfungsi sebagai objek. Pilihan B masih benar. Yang salah adalah, dan yang kita pilih adalah a. Has started. Sebenarnya tidak ada yang keliru dari pola has started, karena ketika kita memakai has, have, dan had, maka verb yang muncul setelahnya adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga has started menjadi salah karena keterangan waktu yang dipakai dalam kalimat ini in 1890 in 1890 akhirnya secara otomatis akan mengharuskan kalimat tersebut memakai past simple verb atau verb 2 oleh karena itu has started seharusnya started saja di mana has dihilangkan. Has started bisa benar apabila keterangan waktu tersebut memakai by. Lalu, setelahnya bisa muncul tahun atau keterangan waktu yang lainnya. Secara otomatis, apabila keterangan waktunya memakai by plus keterangan waktu seperti tahun, maka verb yang dipakai adalah present perfect tense atau penggunaan have has plus verb 3. Let's go to number 30. Kita lihat pilihan A, legal. Legal adalah adjective. Dalam hal ini masih benar karena legal di sini menjelaskan sistem yang merupakan noun. Pilihan C, legal system juga masih benar. Dengan penjelasan yang sama, legal sebagai adjective menjelaskan sistem sebagai noun. Establish di sini muncul setelah sistem sebagai noun. Bisa disimpulkan bahwa establish ini adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Karena ini adalah ciri dari kalimat pasif di mana setelah establish muncul by yang berfungsi sebagai preposition. Namun, di manakah subjek dan conjunction-nya? Karena dalam kalimat ini subjek dan verb untuk main verb-nya sudah ada. Oleh karena itu, apabila muncul verb kembali, maka kita harus memakai pola SVC-SV, di mana ketika ada dua subjek dan dua verb akan muncul satu conjunction. Di sini, kita baru menemukan dua verb dan satu subjek, maka kita kehilangan satu conjunction dan satu subjek. Nah, sebenarnya establish ini adalah reduce adjective clause, di mana which. Lalu, "was" sebelumnya ada dalam konsep reduce adjective clause, which berfungsi sebagai conjunction dan subjek, dihilangkan. Lalu, "was" sebagai be verb juga dihilangkan, maka tersisa established. Oleh karena itu, jawaban yang perlu kita pilih adalah pilihan B, with memang merupakan preposition. Setelah preposition, salah satu pola yang akan muncul adalah adanya noun. The legal system adalah noun phrase. Namun, yang tidak tepat adalah pemilihan dari preposition itu sendiri. Base sebagai verb memiliki pasangan preposition tertentu untuk pola verb plus preposition yang merupakan salah satu jenis soal yang paling sulit dalam TOEFL Structure and Written Expression. Oleh karena itu, penggunaan with bukan merupakan pasangan yang tepat dalam konteks kalimat ini untuk kata kerja base. Karena apabila diterjemahkan, is based with the legal system, artinya didampingkan atau berdampingan dengan legal system. Preposition yang dipakai seharusnya adalah on, yaitu kalau diterjemahkan berdasarkan kepada, legal system nah, karena itu jawabannya adalah let's go to number 31 Untuk nomor 31, kita lihat pilihan A. Design. Design dengan penambahan ED memiliki kemungkinan bahwa design adalah verb 2 atau verb 3. Dalam hal ini, design adalah verb ketiga atau past participle. Karena verb 3 di sini muncul setelah B dan setelah verb 3 muncul by sebagai preposition. Ini adalah ciri kalimat pasif di mana be verb setelahnya akan muncul verb tiga dan muncul preposition. The White House sebagai subjek. Oleh karena itu, desain masih benar. Pilihan B, an Irish man adalah singular noun. Hal ini bisa kita ketahui karena penggunaan artikel N yang menunjukkan bahwa noun setelahnya haruslah singular. Selain itu, n juga adalah artikel yang tepat dipakai, karena n dipakai apabila pelafalan suku kata yang muncul setelah n tersebut adalah vokal, sedangkan e itu adalah untuk artikel dengan kata di mana suku kata pertamanya dilafalkan konsonan. Ingat, yang dilihat bukanlah huruf pertama dari kata, tapi pelafalan suku kata pertama. Irishman, I, pelafalannya vokal. Oleh karena itu, artikel yang dipakai adalah N. Pilihan D, one adalah kata kerja bentuk kedua atau past simple verb. Dalam hal ini sudah benar, karena dalam soal TOEFL Structure and Written Expression ada kecenderungan bahwa verb yang dipakai itu akan berada dalam bentuk yang sama. Was designed was sebagai be verb dalam masa lampau atau past dan one juga adalah kata kerja yang dipakai dalam masa lampau atau past tense. Oleh karena itu jawabannya adalah whom. Whom adalah connector atau conjunction yang dipakai untuk merujuk. Suatu noun yang berfungsi sebagai objek an Irishman di sini adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Hal ini bisa kita ketahui karena one adalah verb untuk an Irishman. Selain itu, apa yang muncul setelah whom adalah the proposal. The proposal adalah noun yang bukan manusia. Nah, dalam hal ini, apabila kita menemukan noun yang bukan manusia maka kita harus memakai conjunction whose. Karena whose menunjukkan kepemilikan. Dalam hal ini, proposal ini dimiliki oleh an Irishman. Oleh karena itu, connector yang dipakai adalah whose. Let's go to number 32. Untuk nomor 32, kita lihat pilihan D, chemical reaction. Chemical reaction dalam hal ini sudah benar karena mengikuti aturan word order atau urutan kata untuk noun phrase. Reaction adalah noun dan kata yang bisa mengikuti noun dalam pola word order atau urutan kata adalah adjective chemical dengan akhiran al lalu reaction dengan akhiran ion menunjukkan bahwa chemical adalah adjective lalu reaction adalah noun noun phrase tersebut muncul setelah by yaitu preposition dan memang salah satu pola yang muncul setelah preposition adalah noun phrase electricity dengan akhiran ty itu menunjukkan bahwa bentuk katanya adalah noun Hal ini sudah benar karena electricity berfungsi sebagai objek karena electricity muncul setelah generate yang merupakan verb. Noun yang muncul setelah verb adalah atau berfungsi sebagai objek. Pilihan B, generate, tidak memiliki penambahan S oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa generate adalah plural verb. Pasangannya yaitu subjek haruslah berbentuk plural noun yang berfungsi sebagai plural subject. Fuel cells dengan akhiran huruf s menunjukkan bahwa noun phrase ini berfungsi sebagai plural noun atau plural subject. Oleh karena itu B masih benar. Pilihan yang salah adalah A. alike memiliki aturan penggunaan. Alike hanya bisa muncul setelah linking verbs. Sedangkan di sini, sebelum "like", tidak ada linking verbs, yang ada adalah batteries yang muncul setelah "like". Dalam hal ini, perbedaan "like" dengan "like" adalah "like", setelahnya akan muncul noun atau noun phrase. Dalam hal ini, batteries adalah noun. Oleh karena itu, yang dipakai bukan "like", tapi "like" saja. Apa itu linking verbs dan apa perbedaan alike, like, dan kata-kata lainnya dalam kategori predikatif-adjective saya ajarkan di AP Academy. Let's go to number 33. Untuk nomor 33 ini kita lihat pilihan which. Which adalah salah satu connector atau conjunction yang letaknya atau posisinya akan muncul setelah noun. The Virginia Company adalah noun atau noun phrase. Which dalam pola adjective clause akan sering berfungsi sebagai conjunction yang sekaligus sebagai subjek. Founded adalah verb. Oleh karena itu pilihan A masih benar. Penjelasan lainnya adalah karena which bisa merujuk kepada non-living things. The Virginia Company adalah non-living thing atau bukan manusia. Pilihan D, industry adalah noun. Dalam hal ini berfungsi sebagai head noun dan muncul setelah adjective glaze making. Dan muncul setelah Adjective, glass, making. Dalam pola word order atau urutan kata, adjective bisa muncul sebelum noun, lalu sebelum adjective bisa muncul adverb, dan juga article, determiner, atau quantifier. The adalah definite article. Oleh karena itu, interesting di sini masih benar. Developing dalam pilihan C sudah benar, karena salah satu pola yang muncul setelah preposition adalah gerund, dan developing adalah gerund. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Colony sebagai countable noun di sini tidak diketahui jumlahnya. Apabila kita menemukan countable noun yang digaris bawahi, maka kita perlu menentukan jumlah dari countable noun tersebut. Terdapat enam ciri dari countable noun. Salah satunya adalah the. Oleh karena itu, colony ini seharusnya diubah menjadi the colony karena merepresentasikan koloni yang spesifik yang muncul atau beradab di Jamestown di masa lampau. Seperti yang kita ketahui, penggunaan artikel the itu merujuk pada suatu hal yang spesifik yang diketahui seluruh orang di dunia atau orang pada umumnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 34. Pilihan A, volcanoes, memiliki tambahan es. Hal ini menunjukkan bahwa volcanoes adalah plural noun atau kata benda jamak. Hal ini sudah benar karena ditandai dengan number 1,300. Oleh karena itu, otomatis noun setelah 1,300 harus berjumlah. Banyak, jamak, atau plural. Pilihan B, only, adalah adverb dalam kalimat ini dalam penjelasan sederhananya, adverb boleh muncul di mana saja selain satu, apabila adverb muncul sebelum noun, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. dalam hal ini, adverb only muncul sebelum about. kata itu masih boleh dan masih benar. pilihan d active di sini berfungsi sebagai noun, walaupun active pada umumnya berfungsi sebagai adjective tapi aktif juga memiliki fungsi sebagai noun. Letaknya sudah benar sebagai uncountable noun yang muncul setelah preposition S. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Classify tanpa penambahan apapun yang muncul setelah modal verbs memang benar, karena yang muncul setelah modal verbs seperti can adalah base verb. Classify adalah base verb yang membuat classify salah adalah karena setelah classify terdapat s. S adalah preposition. Mayoritas pola yang muncul apabila kata kerja tersebut ada sebelum preposition adalah bahwa kata kerja tersebut berubah menjadi verb 3 atau past participle dan sebelum verb 3 akan muncul be. Ini adalah pola kalimat pasif. Oleh karena itu, classify perlu diubah di mana B akan muncul terlebih dahulu setelah modal verb can. Oleh karena itu, jawabannya seharusnya B classified. Let's go to number 35. Untuk nomor 35 ini, needing itu sudah benar. Karena needing yang muncul setelah Ben Franklin yang merupakan noun, itu salah satu ciri bahwa needing tersebut adalah reduce adjective clause. Awal mulanya, needing ini berasal dari who needed. Dalam pola reduce adjective clause, kalimat aktif yang berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek dihilangkan. Lalu dalam kalimat aktif tersebut, otomatis needed ini akan berubah menjadi needing. Pilihan B, distant vision. Vision adalah noun, lalu distant adalah adjective. Hal ini sudah masuk pada susunan yang benar dari pola word order untuk noun phrase distant vision tersebut. Sebagai noun phrase berfungsi sebagai objek of preposition atau objek untuk for. Device adalah verb 2. Di mana subjeknya? Ternyata subjeknya adalah Ben Franklin. Oleh karena itu device masih benar. Pilihan yang salah dan yang kita pilih adalah other. Apabila ada dipakai tanpa adanya noun di sebelah kanannya atau setelahnya, maka other tersebut perlu memiliki tambahan s karena others itu memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu noun atau hal yang plural. Sedangkan di sini ada penggunaan conjunction and di mana structure sebelum and dan setelahnya harus dalam bentuk yang sama atau same structure. Vision dalam hal ini yang berarti penglihatan, dikategorikan sebagai uncountable noun. Uncountable noun otomatis memiliki jumlah tunggal atau singular. Nah, untuk mewakili suatu hal yang tunggal, maka yang dipakai bukan "other", tapi "another". Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 36 sampai nomor 40. My name is Andrian, and I'll see you around.